Don't forget to subscribe. Like, subscribe, and turn your Luna. Bye. Bye. Love you. Agak kegedean sih kalau buat gue. Kegedean? Karena kalau gue itu kalau punya gede-gede. Tergantung. Itu bukan gede-gede, gue sukanya gedong-gedong. Karena burung lo terbang? Burung gue terbang, kembali ke sangkarnya. Ular ada yang, ular juga ada yang nah, terbang gak? Ular suka salah lubang. Iya. Tapi lu cantik banget loh Luna. Masa sih? Selalu cantik, apa sih rahasianya? Lu pengen cantik juga ya? Iya, iya. Jadi antara buah rambut. Semua jorok banget. Ilmu. Ilmu. Vacation lah. Wih, tapi kalau dilihat dari topiknya sih mau vacation juga loh. Lu mau kemana? Gua mau. Jangan bilang tujuan kita sama. Mampus gak lu? Tutupin. Aduh, gue harus beli juga. Cocok dong. Berapa subscribersnya? Apanya? Subscribers. Aduh, gue gak banyak. Gue kan YouTuber ala-ala. Follow ya, Luna Maya ya. Nama lo berapa? Mau 6 juta. Anjay. Apa yang menarik dari YouTube lo? Hewan. Oh iya, gimana? Perkembangan hewan-hewan lo 10 besar dunia animal channel itu The Hakims. Iya. Terus kenapa lo ke Labuan Bajo? Nggak ada yang nonton. Lo Komodo. Komodo. Komodo menjadi topik, makanya gue terbang ke sana sengaja gitu. Untuk mencari tahu tentang komodo itu. Oh gitu. Itu. Terus apa yang akan lo lakukan pada saat lo ketemu komodo? Biasa. Gue tantang lo elus-elus. Emang ada yang bisa ya? Nah, lo yang pertama. Yakin? Enggak. Orang bakal takjub sama lo? Enggak. Takjub sih mungkin bisa, tapi kalau di daerah seperti itu tuh walaupun dia jinak enggak boleh disentuh. Karena sifat alaminya harus dijaga. Tapi kan lu kan reptil, kan pecinta reptil. Betul, tapi kita harus menjaga ketika di alamnya. Okay. Jadi gitu. Okay, yang lu akan lakukan pertama kali pada saat lu ketemu komodo? Selfie. Bareng komodo. Tapi pengen gak lu punya komodo? Sejujurnya ya, kalau ditanya pengen sih pengen. Tapi kan itu dilindungi. Okay, anggap aja komodo tuh kayak... Iguana. Iguana. Lu akan punya? Agak kegedean sih kalau buat gue. Kegedean? Karena kalau gue itu kalau punya... Gede-gede. Tergantung. Itu bukan gede-gede, gue sukanya gedong-gedong. Walaupun artinya sama. Iya, sama ya, Bo. Ember. Nah, kalian di sana, kita di sini bagus deh. Oke. Oke. Nah, okay. Dia kamera gue ngikutin lo. Lo tanya-tanya sana. Enggak, kita di sini. Gini. Oh, iya. Iya. Ini kok pinter banget. Iya, dia kan 6 juta subscriber. Oh, iya benar. Nah, tapi backlight. Aduh, salah, kita harus kembali. Tapi salah, ini backlight. Balik lagi apa? Iya. Ini kok pinter banget. Iya, dia kan 6 juta subscriber. Oh iya benar. Nah, tapi backlight. Aduh, salah, kita harus kembali. Tapi salah, ini backlight. Artinya kita di sono. Balik lagi apa? Enggak bisa menurut lo. Jadi gimana? Terus lu total hewan peliharaan lu ini pasti udah banyak nanya. Berapa? Enggak tahu, banyak yang nanya tapi selalu gue enggak bisa jawab. Hilang ada burung gue terbang tapi karena burung, burung gue terbang, kembali ke sangkarnya. Ular ada yang, ular juga ada yang nah, terbang gak? Ular suka salah lubang. Iya. Maksudnya mencari lubang-lubangnya tuh gak tersembunyi pernah, gitu. Lu kan punya banyak reptil, banyak hewan. Yeah. Pernah gak tiba-tiba hewan liar kayak ular liar gitu datang ke rumah lo? Pernah, tapi beneran. Ular liar datang ke rumah gue. Bener, makanya pas ada itu Panji gue panggil. Jadi ini, hati-hati ya. Di awal tahun ini,
akhir tahun sama itu. Betul. Setiap akhir tahun awal tahun itu tuh saatnya ular-ular menetas, apalagi kobra. Jadi kalau di lingkungan perumahan tiba-tiba kobra muncul, ya memang udah siklusnya. Dan kenapa itu bisa muncul, karena di Indonesia itu ketika membangun lupa tentang menjaga ekosistem. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya bukan salah mereka juga. Betul, kan? Betul. Karena jadi itu mereka tinggal di situ. Tadinya tinggal di situ, terus pada saat dibangun jadi perumahan atau bahkan dibangun jadi ruko apa, ya mereka udah nggak tahu mau kemana lagi. Betul. Kiri kanan bangunan lagi. Betul. Gak mungkin dong mereka jadi kobra kota. Kobra kota. Tapi ya itu. Tapi kalau membahayakan itu harus dibunuh lah kalau membahayakan kita, karena itu kan berbisa. Tapi kalau sebisanya enggak. Tapi kalau bisa telepon itu, halo, yang penangkap-penangkap kobra. Ya itu si Panji. Nah, tapi makanya kita mengedukasi bahwa cara menangkapnya seperti apa. Jadi, gitu-gitu. Apa? Yang gue takutnya, takutnya anak kecil menganggap itu apaan mainan. Sih? Iya, mainan klok gitu. Iya sih. Lu tau nggak bedanya kobra dan king kobra? Enggak. Ini beneran. Apa tuh? Kalau kobra itu bisa nyembur. Ceret gitu. Jadi beneran. Kalau kobra kobra itu bisa meludah dan jaraknya gitu. Bisa sampai berapa meter, membuat mata kita buta. Hati-hati ya. Hati-hati, dan abis buta baru digigit. Kalau king kobra enggak. Tapi ukuran lebih besar. Dia ngapain kalau king kobra? Gigit. Gigit aja. Tapi tanpa muncrat itu enggak ada. Nah. Jadi mungkin kalau king kobra gigit dulu baru muncrat, gitu muncrat itu baru gigit. Kalau king kobra gigit dulu baru muncrat, mungkin bisanya kalau kobra itu muncratin dulu baru gigit. Habis itu ada bisa yang lain. Jadi kobra itu bisa muncrat lagi. Berkali-kali kayak. Tapi lu punya? Lu punya enggak king kobra? Enggak. Gue binatang gue imut-imut semuanya, galak dikit gue kasih ke orang. Beneran, untung lu bukan peliharaan gue. Kalau ini galak banget saya gue kasih. Makasih loh. Gue apa? Queen cobra. Tapi lu cantik banget loh, Luna. Masa sih? Selalu cantik. Makasih. Apa sih rahasianya? Lu pengen cantik juga ya? Iya. Keceplosan. Aduh, apa-apa. Cantik itu kan baik ya, karena kita terlihat menawan gitu. Jadi buat laki-laki ingin terlihat cantik juga gak apa-apa. Maksudnya mempesona. Benar. Karena orang malu cantik ngomong cantiknya gitu. Karena sebenarnya bukan cuma buat perempuan, buat laki-laki juga. Oke. Gak bisa loh. Padahal tadi mau mengulang sukses kita ya. Iya. Tapi dia lihat sini, ini kan gak lawan arah ya. Aduh, okay. Udah ya mantannya ya, makasih. Udah ya. Guys, ini gak penting ngobrolannya ya. Happy holiday, Happy Luna holiday. Myers. Terima kasih loh. Sama-sama. Kita nggak pernah mau kolab, tiba-tiba. Bener. Luar biasa. Oke, jadi apa nama channelnya? Apa beneran dong? Luna Maya. Luna Maya Channel. Berapa subscribersnya? Jangan malu lah, biasa aja. Gak apa-apa. Cuma 1, bagus loh. 1,2. Bagus loh. Padahal nggak ada hal menarik loh di hidupnya. Nggak ada. Gue juga bingung. Nggak ada. Dia emang nggak ada perlawanan. Sebel. Ya gue kan mau ngelawan gimana? Bener juga sih. Apa yang mau dilawan? Apa yang menarik dari hidup gue? Enggak, lu menarik. Masa sih? Kapan-kapan kita tantang Luna Maya berinteraksi dengan hewan-hewan? Enggak, makasih. 7. Oh, enggak. 7. Nyebur Megateng itu. Ini lo aja tahu Megateng. Megateng is the biggest aquarium in the world. Terus ngapain gue di situ? Thank you. Nyebur. Ikan predator, alligator, arwana dan lain-lain. Oh, kalau arwana gue nggak apa-apa, asalkan gue nggak mau ada ikan. Ada ikan ya, ada ikan bawal paku dari kalau Amazon. Kalau ikan di kanan gue nggak apa-apa. Ini tapi bawal piranha paku. Piranha nggak ada kan? Nggak ada. Nih ada bawal paku dari Amazon, bentuknya bawal tapi gede. Dia itu di Amazon kebuat orang pemancing itu ditakuti karena dia suka makan biji. Oh, tahu gue itu. Iya itu. Ada saya. Oh my god. Terus gimana? Apa ini gini aja? Ya, jangan. Bisa makan jauh, ya. Tentunya jauh. Ini kemana? Pelan. Licin.
gitu. Ada. Di rumah gue ada. Kalau gue masuk enggak apa-apa, iya, gue ada bini. Iya, gue sengaja-sengaja juga. Jadi kenapa? Karena dia tuh makannya tuh selain daging-dagingan, tapi dia juga tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Jadi disangka itu tuh adalah buah. Perambutan mungkin. Walaupun saya buah juga ya. Iya. Jadi jadi antara buah rambutan. Jorok banget. Ilmu. Ilmu benar. Ilmu. Jadi hati-hati testis pria itu menyerupai buah zakar. Emang iya buah zakar. Disangka buah-buahan. Benar. Jadi hati-hati kalau anggur. Punya, dan lo punya tank itu gede dong. On flight number QG 8844. Nantang gue untuk film ke situ. Kapan-kapan? Lo udah pernah? Pernah. Masa? Terus udah gitu kita bersihin kacanya gitu beneran. Seru banget, seru banget. Lo suka diving kan? Iya. Lo belum pernah kan nyelam di antara ikan-ikan predator? Belum. Seru banget, sumpah. Beneran. Gak ada ular kan? Gak ada. Kalau ular gue gak mau. Gak ada. Kalau ikan gue masih berani. Gak ada, sumpah. Seru okay. banget. Lo akan menikmati suasana beda. Oke. Oke? Oke. Oke, deal. Oke, okay, guys. Tunggu ya, kita akan kolaborasi. Oh ya, ya lo bisa naik sepeda nggak? Naik sepeda bisa, roda sepeda. Roda tiga kan? Nggak beneran. Roda tiga mah baja ya? Roda empat. Lo paling banyak berapa kilometer? Paling banyak, paling jauh? 70-100. Itu mah, aduh. Itu mah, biasa. Guys, betisnya kenceng banget loh. Kenceng banget loh betis dia, ya Allah. Lu ke Bali mau sepedahan juga? Enggak, gua cuma sehari doang. Ngapain lu? Ih, orang kaya. Oke guys, daripada makin banyak dosa. Gua cuma mau pakai ini doang, mau pakai topi gitu. Jadi lu di lemari lihat topi udah lama nih enggak dipakai. Enggak dipakai. Gua bilang, ini gua beli karena sebenarnya gua beli kemarin. Gua tuh bingung pas gua ke Sumba gua enggak ada topi. Gua beli, gua belum pakai. Oke okay, guys, oke okay, oke okay, bye. Bye guys, bye. Jadi gua sebenarnya cuma pengen pamer doang topi gue mahal. Guys. Aduh. Okay, subscribe di nama ya channel. Oke. Okay. Aduh, aduh. Hakim channel, dah Hakim channel, dah Hakim channel. Oke, okay, Hakim okay. channel tuh lihat binatang-binatangnya. Duh, Hakim pakai jadi tantangannya ke sepeda, kaminya. Udah enggak bisa dah dia. Car free day kan? Enggak ada car free day. Enggak ada.